Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Hanggang Mitra. Teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, rezeki yang lancar dan barokah. Teman-teman, saya ini mau unboxing dan tes langsung mic wireless merek Sony, teman-teman. Hari ini datang, tadi juga tapi belum dicoba. Ini Sony tipe SN87. Mic wireless Sony ini di pasar online cukup laris. Saya buka, saya coba langsung sama speaker Yamaha DDR15 tanpa aksesoris. Ini ada mic-nya, ada dua tentunya mic-nya, banyak plastik ya, ini sudah pencet gini gimana. Wireless Sony ini sudah dapat gratis baterai teman-teman. Ada jack AK-nya yang ke speaker atau ke ampli. Ini satu buah, panjangnya kurang lebih ini setengah meter kalau umumnya ini. Ya, lebih setengah meter, 1 meter, teman-teman. Ini adalah receiver. Receivernya, kemudian antenanya, antenanya juga. Kita coba langsung. Ini untuk channel A dan B. Ini frekuensinya UHF. Frekuensinya UHF. Fiturnya hanya volumenya, tidak ada anti feedback atau macam-macam, tidak ada. Teman-teman, kemudian kelengkapannya apa lagi? Oh, ini adaptornya. Adaptornya. Adaptornya pakai 1 ampere. 1 ampere made in China. Dan saya coba langsung. Yang satunya ada di dalam. Satunya ada merah dan biru. Saya akan coba satu aja untuk tes jarak dan suara karakternya seperti apa. Ini teman-teman, ini saya nggak pakai aksesoris. Sekali lagi, frekuensi stabilization kurang dari 30 ppm, kemudian dynamic range nya lebih dari 80 dB. Kemudian spesifikasinya untuk jaraknya berapa meternya ada nggak keterangannya. Ini penggunaan baterai 9 volt dapat digunakan 15 jam, informasi dari sini. 15 jam, modulasinya pakai frekuensi FM. Jaraknya sampai berapa meter? Tidak ada ini keterangannya. Tapi saya pasang baterainya, matiin dulu Mbak Akila biar. Sudah saya pasang baterai yang hijau. Sekarang pasang adaptornya. Sini teman-teman, yang untuk listriknya. Kemudian ini yang jack AK-nya ke audio out, saya masukkan ke line in 2, line in 1 untuk mic teman-teman Yamaha DDR15.
dan mic. Kemudian ini ada knob line atau mic ini dinaikkan. Saya volumenya setengah aja di jam 12 saya hidupkan. Sudah on. Ini saya hidupkan powernya. Ini matilah. Wah, maaf ini belum dicolok. Colok. Sekarang sudah on teman-teman, sudah on, cek satu, on semua. Ini jam 12, kencengan, saya kecilin aja di sininya, di inputnya, cek satu. Cek satu dua, tes satu kencang nih. Cek satu dua, tes cek. Saya coba mundur sampai berapa jaraknya mic wirelessnya. Cek satu dua. Ini nggak pakai aksesoris, suaranya flat ya teman-teman. Cek satu dua. Cek. Ini jarak 18 meter sudah. Cek satu dua cek 20-an meter teman-teman, 20 meter sudah putus-putus, 18 meter aman. Cek satu dua ini 18 meter. Seperti itu teman-teman, coba unboxing dan tes langsung. Kesimpulannya ini mic seperti ini memang murah meriah di onlinean, ini harganya 320.000. Cukup laris untuk keperluan di sekolah, murah meriah seperti ini, cukup teman-teman. Itu saja teman-teman, sekali lagi Depo SN87 harganya 301 di sudah itu biaya penanganan. Sebenarnya onlinenya harganya 290 plus ongkir penanganan, itu jadi 301 teman-teman. Teman-teman demikianlah, ini untuk keperluan sederhana, cukup ORT untuk sekolahan TK PAUD biasanya butuh mic wireless, ini cukup cukup lah teman-teman. Bahannya sekali lagi ini dari full semua plastik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.